rekan-rekan, kembali lagi di Fathul Qorib Channel. Daily Vlog kali ini masih bersama tim kantor hukum Suliono SH and Partners. Kita lihat yuk kegiatan tim kantor hukum Suliono SH and Partners hari ini. Eits, sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe agar Fathul Qorib Channel terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Dan semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Setelah briefing harian, advokat dan para legal di kantor hukum Suliono SH & Partners mengerjakan tugasnya masing-masing. Seperti memfollow up calon klien, dan juga menyiapkan data-data atau berkas-berkas yang akan digunakan pada hari itu. Rekan-rekan, hari ini tim kantor hukum Suliono SH & Partners memiliki agenda konsultasi bersama calon klien. Bagaimana ya suasananya? Yuk kita lihat rekan-rekan. Nah rekan-rekan, beginilah suasana konsultasi antara para advokat kantor hukum Suliono SH & Partners bersama calon klien. Selama calon klien memaparkan masalahnya, tak lupa tim kantor hukum Suliono SH & Partners membuat notulensi dari apa yang sudah dikonsultasikan. Setelah itu, tim advokat kantor hukum Suliono SH & Partners memberikan gambaran secara garis besar solusi atas permasalahan yang sudah dijelaskan. Itu menjadi kontradiktif, ya kan? Menjadi bertentangan pada saat dinas pasar melakukan upaya persuasi, ya toh, kepada para pedagang. Artinya ada kekhawatiran dalam tanda kutip, ya toh. Makanya mereka meminta. Langkah selanjutnya, tim advokat kantor hukum Suliono SH & Partners meminta data-data yang berkaitan dengan permasalahan untuk memastikan bahwa apa yang sudah disampaikan calon klien sesuai dengan data-data yang ada. Pada pertemuan berikutnya, calon klien akan membawa data-data yang sudah diminta oleh tim advokat kantor hukum Suliono SH & Partners. Rekan-rekan, dari sumber informasi yang sudah diberikan oleh calon klien dan ditunjang dengan data-data yang ada, langkah selanjutnya, tim advokat kantor hukum Suliono SH & Partners akan memberikan legal opinion atau pendapat hukum serta langkah-langkah apa yang akan diambil oleh tim advokat kantor hukum Suliono SH & Partners. Setelah memberikan legal opinion atau pendapat hukum tadi, keputusan akan dikembalikan kepada calon klien. Nah rekan-rekan, demikian daily vlog kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.